Produksi massal pesawat jet tempur Su-57 generasi kelima telah dimulai di Rusia. Nah guys, produsennya Sukhoi Aircraft Company mengumumkan hal tersebut saat ulang tahun ke-80 perusahaan pada hari Senin kemarin guys. Sistem penerbangan multinasional generasi kelima yang memiliki peralatan onboard yang sangat cerdas, hampir tidak terlihat dan juga ditandai oleh garis besar intersepsi target udara dan penghancuran target darat. Produksi massal diluncurkan pada tahun 2019 dan kontrak jangka panjang ditandatangani dengan Departemen Pertahanan untuk mengirim lebih dari 70 pesawat. Bunyi pengumuman tersebut dalam sebuah brosur yang dilansir Sputnik News Selasa 30 Juli tahun 2019. Oke guys, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum berlangganan bersama Pak Bro, maka silakan klik tombol subscribe dan juga logo loncengnya ya guys. Serta juga jangan lupa klik tombol like dan share ke sosial media lainnya supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang sudah kalian tahu dari video Pak Bro guys. Oke guys, baiklah, terima kasih, selamat menonton, pacu bro. Rusia akhirnya produksi massal jet tempur Sukhoi Su-57 generasi kelima. Nah guys, Wakil Perdana Menteri Yuri Borisov kepada TASS mengonfirmasi dimulainya produksi serial pesawat jet tempur tersebut guys. Menurutnya, Sukhoi Aircraft Company, bagian dari United Aircraft Corporation, telah mulai menjalankan kontraknya untuk pengiriman pesawat-pesawat canggih itu ke Angkatan Dirgantara. Sebuah kontrak negara ditandatangani di Pameran Senjata Internasional Angkatan Darat 2019 antara Kementerian Pertahanan Rusia dan Sukhoi Company untuk pengiriman sejumlah jet tempur Su-57 generasi kelima itu guys. Sukhoi telah mulai memenuhi kewajiban kontraktualnya, ujar Borisov. Sukhoi Aircraft Company juga merilis pernyataan perihal dimulainya produksi massal pesawat itu guys. Sebagai hasil dari implementasi kontrak, Kementerian Pertahanan akan mendapatkan jet tempur generasi kelima yang paling canggih, yang akan meningkatkan kemampuan tempur angkatan udara dalam negeri, bunyi pernyataan perusahaan itu. Nah guys, Sukhoi Su-57 adalah pesawat tempur multirole generasi kelima yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target udara pada jarak yang jauh dan juga jarak pendek guys. Wah, termasuk juga target di darat dan juga di laut. Selain itu, pesawat ini juga dirancang untuk melawan kemampuan sistem pertahanan udara musuh guys. Wah. Su-57 naik ke langit untuk pertama kalinya pada tanggal 29 Januari 2010 yang lalu guys. Dibandingkan dengan pendahulunya, Su-57 yang dibuat dengan bahan komposit tersebut menggabungkan fungsi pesawat penyerang dan juga jet tempur guys. Wah. Yang mana persenjataannya mencakup rudal hipersonik, jet tempur generasi kelima Rusia ini telah berhasil diuji coba dalam kondisi tempur di Suriah guys. Wah. Nah guys, teman Pak Bro, bagaimana menurut kalian tentang Rusia yang sudah memproduksi massal jet tempur Su-57 generasi kelima itu guys, yang katanya super canggih, super hebat guys. Wah. Oke guys, baiklah. Silahkan berikan tanggapan positif kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Ingat yang positif guys. Oke guys, baiklah teman Pak Bro. Sekian dari Pak Bro. Salam damai, salam Pak Bro, pacu bro.